Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini saya akan mengobati Bapak, apa sih ini saudara? Mahmud. Saudara Mahmud yang sering merasakan kesemutan di tangannya, terus di tangan kanan juga. Nah, di kedua tangannya. Coba saya deteksi sahabat. Coba lihat ring kotak. Entek buana bang, entek buranjang, buranjang. Sini bang, sini. Kan rasakan teman. Oke, Allah. Allahu la ilaha illallah. Coba baca dua kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada jin beranani kita untuk coba baca dua kalimat syahadat. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Insyaallah. Berarti kan sakit. Ayolah. Ini kok keluarga sampai kayak bapak nih pasang kutip. Hanya pelan saja sahabat. Atas izin Allah semua akan membaik. Subhanallah. Ini adalah tata cara interogasi seorang intelijen sahabat. Hanya menyentuh dengan jari jempol. Berarti pembalin ada Allah. Nah kembali mula naik. Ya Naki. Komentar. Hendra Dines Irawan. Ya ini lagi. Saudara saya. Sangat terkesan. Mana hancur eksen. Terus nyaman bangkang mati hatiin. Bapak Iman, gimana? Inilah sahabat, sebuah perjalanan sekitar ya, Edot. Yang hadir saat ini adalah Bang Edot. Beri salam. Sekitar, Bang Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Abdullah dari Lapi Dusun Bahagia. Mantap. Bang Serading Naki. Coba kuat tuh. Terus jangan pernah.
Kuat. Apa ada minyak? Tanya minyak lala. Ini lalanya. Tapi minum, minum terus kita. Tambah kekuatan itu. Minum. Minum. Kita pas kena ni minyak tak? Pas kena ni untuk kita tawarin. Kita kah awan kena minyak ni lang. Kita ni kena kah awan di siung ni. Mana berdoa apa? Kau anu ini diri kima pernah sengiran ni ni sengiran. Sengiran ni mana pakai topeng? Sengiran. Tanya fungsi minyak tata untuk terus ngilang, untuk netralisir. Jadi minyak ini sahabat adalah minyak intan semodek yang saya rancang khusus dari kekuatan sebuah meditasi dari garis sebuah nasab dari masa lalu hingga kini sebagai peradaban semua yang terpelihara untuk tradisi dari leluhur hingga kini. Demikianlah sahabat, proses ini semoga terus berlanjut untuk menolong sesama manusia dan menyelamatkan daratan Sumbawa dari sinergi negatif. Atas nama leluhurku, semoga aku selalu diberkati dalam perbuatan baik yang melahirkan kemuliaan sebagai doa. Oke, mantap.